wong yang ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betino sama betino, main pilihan. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Nah. Mujibatul ghusl, penyebab mandi wajib itu, jadi kalau terjadi salah satu dari yang akan disebut ini, berarti dia harus melakukan mandi wajib. Kalau dia tidak lakukan mandi wajib, berarti dia ada junub selama-lamanya. Ada juga yang dia mandi tapi tetap junub, itulah wong sodomi. Wong yang sodomi itu wong yang lanang sama lanang, betina sama betina itu nah. Mahap ngomong ngeluarkan sperma. Mahap ngomong ada rasa yang keluar nikmat. Dari perlakuan itu ada yang keluar rasa nikmat, cairan yang keluar dia rasa nikmat, itu namanya sperma. Akhirnya dia junub. Punya hadas. Nak jawab hati kamu tu. Hadas. Pikiran kamu tadi hati. Hadas. Iya, junub hadas. Nah. Wong yang sodomi, wong yang ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betino sama betino, main pilihan. Biar lama itulah, jadi jelas lah, sudah. Lah gegem bu, gegem. Ya Allah bu, pegel-pegelnya. Bukan ngapo bu. Di Palembang ini me sudah ratusan bu. Kemarin ada berita di WhatsApp, daftar jumlah gay, homoseksual, lesbian. Di Padang banyak, Jawa Barat banyak, di Prabu Muli banyak. Aduh kalau apalah perasaan itu nak di WhatsApp masuk mati di kebon lagi bermain dengan bencong umur 58 tahun yang mati tu, wah itu apalah perasaan wah itu. Iyo kalau memang maham ngomong katik bini atau bini lah nandak lagi dajak campur berbini halal lah halal dan Allah ridha magang yang diharamkan dihalalkan yang dihalalkan diharamkan waliyadzubillah. Astagfirullahaladzim, kemanalah nak diomongkan ini. Wong yang ngeluarkan sperma lanang dengan lanang, apa ji Nabi? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Rawahu Ibnu Majah. Jikalau kamu, barang siapa kamu mendapatkan orang yang melakukan amal seperti kaum Nabi Allah Lut, umat Nabi Lut, faqtulu, bunuh mereka. Al-fa'il wal maf'ul, baik yang mensodomi atau yang disodomi, bunuhlah kalau dua-dua. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Inni akhwafu ma akhafu 'ala ummati qaumi Lut, sesungguhnya yang paling kutakuti dari yang kutakuti, kata Nabi, umatku terjerumus dalam perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita ni khawatir, kita ni punya anak bujang, punya anak gadis, punya pocong, nyoponaan waliyadzubillah. Nah, ini ni salah satu penyebab turunnya azab. Lah dia omong kan, Jumaat yang sudah. Tu nabuk bungkas bangkis di Palu itu. Tadi nak semayang Jumaat tadi dikirimong di WhatsApp video. Jadi di tempat, akan ada satu kampung di Palu itu bu hilang. Melesak ditegak oleh bumi hilang yang teguh bakul wisup masuk ke bawah hilang gendong hilang rumah hilang lah lo teguh wong hilang
Nih, ada terdengar suara budak nangis. Didengar-dengar oleh orang kampung, dicari bu ketemu. Ada budaknya. Ada tadi di videonya di WhatsApp. Kecil budaknya, gemuk, butak. Nah, ngongok-ngongok. Mungkin ibu digawa oleh empasan ombak itu di kampung mana be? Misal mahap ngomong, apa wong jarak 5 meter, apa 5 kilo, apa kita kan tak tahu arah-arah sana nak siapa. Tergawak terbabit ombak mungkin. Jadi dah kata yang kenal wong yang nemu ke budak ini. Kemana umat bapak dah tahu? Nangis dia tadi. No, tanahan galo. Nak mandi ke dia dengan banyu lagi dah kata. Sangkin dipalu itu Allah angkat nikmat. Ini gawe budak-budak tak benar. Ha budak darah ni naik 3 kilan pucuk palak ni. Lah kalau macam ini mana ya? Kita yang benar ni jadi kayak kau galau cek. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan azab yang Allah turunkan gara-gara wong maksiat. Bukan cuma wong itu baik tapi yang ada di sekitarnya kena galau. Ngoreng wiwak balu si kok rumah. Mambus meringut sekampung anget. Nyawa iwak siapa nah. Nginjuk idak. Jam 9 lah lapar. Dah makan bela. Apa? Alah kalau iwak balu ini. Ya Allah iwak balu mana ini. Padahal balu bulu ayam. Nama itulah kio-kio. Maksiat. Si sodomi ini tadi. Apa azabnya? Dosonya. Kalau dia tidak taubat sampai hari kiamat ngawak junub. Ana pernah baca satu riwayat, wong yang sekali ngeluarkan sperma dengan cara macam itu, lanang dengan lanang, tino sama tino, 7 ikok kumpulkan laut terbesar di dunia tak terangkat junubnya. Mandi wajibnya tidak terangkat 7 laut. Laut ini sungai. Yang kita punya sungi, sungi tai, sungi kangkang. Itu ni be gai tambang mana cek laut. Gai tambang. Mana do kita ni laut, laut man? Mano? Ya sungi, kan laut. Man kita ni mulut mana cek? Balik laut dulu. Laut mano? Lampung san apa? 7 laut besar. Tidak terangkan. Nah, bukan sungi. Ini ladas be, nah dianggapnya biasa be. Pakai nangis pula. Minta dihargai, minta diapakan. Kami ada bagian. Allah, oi oh, anak mutar nana. Pakai ada kiriman video pula no. Nyambut ceweknya apa cowoknya dia di bandara eh? Ada yang video itu. Pakai kembang no. Cana pendek, buntel gemuk itu. Ada video ya. Nginjak cincin, ngenak ke cincin. Nyek. Allahu akbar kabirah. Becium ah. La haula wala quwata illa. Apalah perasaan budak itu. Parak rai ku cenelang ana kepala. Ai. Ngodok ni anak hati ni. Bukan ngapo, bukan ngelodok macam mana bu. Ada juga yang WA eh. WA, SMS tu ada. Pak Ustaz, aku nak nanya Pak Ustaz eh. Mak mana Pak Ustaz cara menyembuhkan kalau kita ni senang sama-sama jenis. Jiku, yo cari cari kesibukan. Yo Ustaz waktu sibuk, waktu tak sibuk tu ingat pula. Nah, mak benar pula masuk apa. Bagang tu diamba-amba. Jadi dia. Maka tu nak hati-hati ni. Ya Allah. Itu ibu. Lesbi sama homo ini. Ini nular ibu. Penyakit nular. Yang kena ini. Bukan cuma budak. Tua bangko mambu dapur kan lagi ada kena. Tahu mak mana perasaan ni. Minta kartu kelanang tiap bulan datang bulan
Mana mimisan terus nih? Dikatakan dia betina. Tak kalau datang bulan. Berselayar pula ada di YouTube itu. Pernikahan sama jenis. Berselayar. Cari malam tu ada orang nanya, ustaz, siapa ketipnya? Nantak kau je. Masuk akal juga orang tu nanya ketip siapa. Jika kali orang dia juga ketip. Enak? Ketip lah banci pula. Hadirin, hadirat. Kita akan menikahkan Rizka dan Rizki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatlah anak cucu kami. Selamatlah dari kalau macam bu, kalau ada di kampung usir-usirlah para rumah. Aku makonya tu lah ustaz, anakku nak berjilbab tak kenjuk tu. Aku tak kenjuk dan sas anakku jilbab biarlah kiai nak marah-marah lah. Upolah anak. Iyo, kapan tiap bulan jilbab hilang sikok? Hilang hilang sikok. Apa nyingok dia? Oh, ngenak kena. Emak lah itu cek-cek punya jilbab anak maki. Wah, jauh kesian ke nabinya. Janganlah. Aku model itu. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan kau biar.